Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajila. Jeng 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 jeng. Okay, hari ni Bajila nak prank Ashraf. Teruk dia prank aku hari tu dengan Nisa. Teruk dia nak prank aku hari tu. So aku nak balas dendam. Aku nak prank minta baby dengan Ashraf. Korang rasa apa reaction dia kalau Bajila yang minta anak dengan dia? Sebelum tu, untuk nampak supaya dia tak cam, Bajilah prank dia kalau suruh orang lain panggil tu. Sebenarnya kalau orang lain panggil tiba-tiba kecut seri tu, aku takut dia cam sangat prank. Sebab ni Bajilah akan video call dengan Erin. Dah berpakat dengan Erin. Bajilah dah suruh Erin pakai tudung. Kita akan berpakat dengan Erin. Macam Erin aku tunjuk gambar baby ataupun gambar anak saudara dia lah. Cakap baby perempuan ni comel lah, itulah ini. So Bajilah akan pancing dia untuk masuk ke bilik. Sebab kamera tu Bajilah akan letak dekat belakang baju. Baju-baju yang banyak-banyak tu semua kita akan rasa sebab kamera warna gelap-gelap. Pakai yepo banyak. So letak situ. So nak pancing dia, dia mari duduk sini. Haa. Lepas tu untuk video call, kita akan prank dia. Okay. So kita call dekat Raisha dulu. Hello. Wih. Ready dah kau nak prank cikah? Ready. Ready. Comel dah. Oh bola. Lah ni, aku nak mucak angin je macam moyak gini. Comelnya anak puan. Bukan ada anak puan pun nak cerau. Tengok reaction dia kena. Lepas tu kat, kita betul tutup kau. Lepas aku start prank je. Bere, on. Okay, bere. So gang, kita punya plan dengan Erin. Dah berjalan lancar. So jom kita try. Okay gang. Ready gang untuk kita balas dendam dekat Ashraf. Kita akan buatkan dia biar duduk sini deh. Biar duduk sini. Okey, boleh ready? Ready? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku. Kau jayakanlah prank pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Okey tak? Baiklah. Comel dah. Okey, boleh dah kita start ni? Dah. Yo. Banyak dah baru. Comel dah kan, Daimon? Nak tengok sikit? Tadi kau nak tengok. Lagi lawak. Baru tu bit kau? Kau 2 bulan, 3 bulan dah? Tak pun, 10 hari dah. Alah, comelnya girl. Alah. Yang? Oh, yang? Tak hidung. Oh, macam lah. Dia macam tak boleh. Putus sepung. Yang? Dia tengah kau. Entah. Okay, okay. Yang? Yo. Mek lah tengok anak darah Risha ni. Sini. Yo. Ai tengok ada dari Chochong, me ada yo anak puai apa tu? Oh, barang. Barang balik. Nama dia Aldaria. Aldaria. Kalau nak puai aku Daria. Video kau ngaya tak ada dok putus sebu. Dari gambar tak putih mana? Luar putih. Oh. Babynya begitu. Dia macam luar. Sedemo bila? Sedemo. Sedemo apa? Hei, rasa pun boleh dah rasanya. Boleh dok tu. Buah rasa ke? Tu dia pasal. Ya dok. Ngagi. Kau oi awak nak anak puek. Mu tak ada saya nak anak puek benar. Oh, apa pula ada. Eh, cerah. Bila? Bila ada kok okey. Demo tu bila? Tanya kau yang bila. Kau tunggu demo boleh hak ni kau boleh. Demo pemain gas tu memang masuk as. Aku so macam aku nak anak puai pula lepas pada tengok muka Adriana tu. You macam aura tu siapa kata. Ya. Aura siapa? Siapa lah kamu aura tu? Aku sampai kau. Sampai kau tunggu aura demo. Kira kena gin. Suf suf. Kita kena bayar. Baiklah. Demo kena ni anak tinggal di atas. Tak, kalau boleh anak tinggal sudah cerah. Ya Allah, Aisyah nak mami ke? Daria pula nak tin, nak kesek orang lain. Dah, banyak dia sorry. Saya Aisyah lah kau orang Aisyah. Mu tu sepatutnya nak ajar anak tu. Mu tahu tak kau yang sibuk-sibuk kerja pergi kau pergi office tu. Mu jaga anak pula. Kalau mu busy pak, kau yang pula jaga. Haa, gitu. Tunggu demo dapat orang ni, kau dapat ukur. Haa, boleh kan ya? Boleh, kita kau nak bincang matangnya dia. Nak siap-siap lagi lawak. Okay, bye. Assalamualaikum Mama Adriana tu. Bye. Ayuh kau kawannya tu. Bye. Ah, aku demo. Bye. Bye. Oh, gana ya? Gana gapo. Anak puai lah.
apa lepas tu? Anak puel lah. Jadi kan anak puel lah ni. Anak puel lah. Oh. Saya nak anak puel kan. Ambil anak akak. Temu ambil anak akak. Bahaya yang awak season. Anak puel tunggu tiga. Yelah memang saya season kena tiga tahun lagi beranak. Tapi aduk je saya pas season lepas tu tak lepas tahun bulan nak puluk. Mana boleh je. Risiko tu tinggi. Risiko tinggi. Tak apa dia kapoi. Kau mana mana pun saya rasa macam nak apa lah mode benda saya nak apa. Sebab baru ni ke saya ayak ke awak ke. Saya tak selak lagi. Tapi bila saya tengok baby banyak-banyak ke. Saya tengok baby pun ke. Saya rasa macam nak puluk. Ha, macam gitu. Macam nak anak puluk. Boleh lah. Tapi nampak lagi. 3 tahun lagi. Boleh 3 tahun? Lah ni. Tak boleh lah ni. Bahaya. Risiko tinggi saya. Tak boleh. 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 Saya kata tak boleh lah. Tanya saya semangat ni lah. Nanti awak nak anak puan saya tak rasa. Tahu lagi boleh anak puan duduk. Tapi kena beranak dulu baru tahu. Bukan beranak dengan dulu. Dengan dulu baru tahu. Gana. Tak usah mengarut lah ya. Sama ke tak usah mengarut. Awak ingat dulu saya. Gini ya. Gini. Hari tu kan saya nak tiga. Ya cukup lah ada lah tiga tu. Duduk lah. Saya uang fikiran tu. Saya nak lapik. Milih boleh. Milih. Anak semilih. Jadi saya nak capai semilih tu belum umur 30. Lah ni saya umur 22. Okey dah minta. 23, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 30. Okey, lapik kali. Tak ada kena rekembak setahun. Ya, okey, lapik kali kau tu. Season. 8 tahun. 8 tahun punya lapik. Jadi saya nak berapa ni saya lapik. Oh, jadi kena ngandung setiap tahun. Mampu? Mampu? Tak mampu. Tak apa. Saya je ngandung. 8 tahun. Lah, 8 tahun saya nak lapik lagi. Saya nak lapik anak. Kira boleh rehat setahun ya? Kalau nak rehat 2 tahun, setahun tu kena kembar. Haa, gitu. Tapi, tu yang nak puai ya? Puja tu lapik. Tak tahu lagi puai tu nak nombor 2, kau nombor 3, kau nombor 4. Batu kita kena beranak awal-awal. Nyelengan dah awal-awal. Selalu kau nanti semua jatuh. Ada kot ni kira jatuh bakar. Haa. Tunggu 3 tahun lagi, pulak jatuh pulak. Tapi nak pulak. Haa. Baru boleh pakai comel-comel. Gana? Haa. Deh. Tak jalan. Deh. Lagi? Main mana? Mana? Mengaruh duduk. Eh, orang nak tengok ni. Apa ketung semalam? Orang nak tengok. Orang nak tengok ni. Aku kena pening. Gang. Gana perasaan awak saya minta anak ke? Senyap gula weh. Okey, tapi tak apa-apa. Okey, bahaya. Season ni bahaya tau tak? Okeylah, aku nak tengok saya esok. Hari tu dua kali luar yang bersepintar. Tahu duduk saya kesenyam. Tak apa-apa. Apatah lagi awak duduk bersepintar pula 2 hari. Baru 2 hari. Saya tak usah dah awak. Tak usah banyak pulak. Saya tak usah dah awak mengaruh. Lagi masa law ni, awak season. Ya tak boleh kalau season ni. Bahaya tau duduk. Sebabnya ada kes aku mati ya, kes. Oh, kes aku mati ya. Saya takut juga benda ni. Oh, tak rasa saya mati awak lah. Tak rasa saya mati awak? Baik-baik kau yang saya mati. Kusyalah. Sungguh ni, kalau saya nak sungguh kan? Nak sungguh pun 3 tahun lagi. Bukan lah ni. Bukan masanya. Okey, 3 tahun lagi. Pakai saya nak lapik kan? Jangan mati. Dia mati. Aku mana dia mati? So, itu sajalah. Kita boleh tengok reaksi Ashra. Sebab kita ada Bajila lagi tu beranak ke air, beranak season, beranak belah. So, doktor ayat 3 tahun lagi Bajila boleh beranak. So, memang tak ada chance lah aku nak beranak sekarang. Macam tu. Boleh ada je orang okay, beranak tu. Tapi, kesihatan rahim tu perlu dijagalah. Thank you. Awak menunjukkan awak seorang yang prihatin terhadap saya. Kalau tak lelaki orang lain, cak kot season ke depong. Awak jaga-jaga nak pergi mana? Tengok video ni. Video ni ya? Aduh, okeylah guys. So macam mana perang kali ni? Best ke tak best? Best ke tak best? Best ke tak best? So macam mana perang kali ni? Korang komen kat bawah next. Korang nak Bajila prank siapa? Aku tak nak bayar prank siapa nanti bongkar. So korang nak Bajila prank siapa? Korang komen je dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bajila. Jangan juga jangan. Ha!